warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pelaku kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelaku kegiatan ekonomi berkembang menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, rumah tangga produsen, yang kedua, rumah tangga konsumsi atau rumah tangga keluarga, yang ketiga, rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir atau yang keempat, masyarakat luar negeri. Tersebut sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen atau perusahaan adalah suatu kader usaha yang menjalankan suatu kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam rumah tangga produsen ada 3 peran. Apa saja sih peran tersebut? Peran-peran tersebut meliputi produsen, konsumen, dan distributor. Produsen sebagai menghasil barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsumen sebagai pengguna faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian yang didapat dari rumah tangga keluarga. Dan distributor sebagai mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Yang ketiga, rumah tangga keluarga atau konsumsi. Rumah tangga keluarga atau konsumsi adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai pemilik faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Dalam rumah tangga keluarga atau konsumsi tiga. Ada 3 peran. Apa saja sih peran-peran tersebut? Peran-peran tersebut meliputi konsumen, distributor, produsen. Produsen adalah rumah tangga keluarga sebagai penyedia faktor-faktor produsen. Contoh, tanah, tenaga kerja, modal, atau keahlian yang dapat dimanfaatkan. Konsumen adalah pelaku ekonomi yang paling banyak mengonsumsi produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga. Produsen mereka ini adalah pangsa pasar yang sangat besar. Distributor adalah rumah tangga keluarga berperan sebagai distributor dengan membuka warung atau toko menjadi pedagang di tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Pemerintah adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan motif ekonomi sosial, yaitu motif mencari penghasilan guna kepentingan umum. Dalam masyarakat luar negeri ada 3 peran. Peran-peran tersebut meliputi